Anton Separung ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, di konten sederhana, konten pedesaannya ya. Di pagi hari ini saya keliling nganu lur. Nurut kali, delok-delok ini bekas banjir bandang kemarin itu. Itu kayak kayu-kayu besar itu masih di tengah bonggol. Tapi kayune wis dientek nih. Kayu keli kondur. Niku kayune pra keli kondur Mas Bud. Jadi entuke dimi-dimian ngoten niku nggih. Dimi-dimian. Dimi-dimian lur kayune. Nah, ini Mas Bud juga salah satu ladangnya yang kena terdampak banjir bandang Mas Bud. Dadase kacang tanah. Kacang tanah kari separuh lur. Dan kelapa Mas Bud sing kathah nggih. Pinten wis kelapane? 15 wet itu ada 15 batang, jadi kelapanya Mas Bud itu hanyut ikut banjir lho. Nah ini lho enggak banjir ya, sungainya kayak gini lho, tapi lho banjir yang ngedeni Mas Bud ya. Ini kayak gini lho, ini wonten kelapa apa? Nemu Mas? Oh, kelapa yang ditebang yang pinggir kali gue lho. Banjir kemarin itu luar biasa banget ya. Hujan 2 hari 2 malam. Jadi tidak sebaik ini hujan. Luapan air. Nah, ini kayak gini. Nyampe, hampir nyampe permukiman warga. Rumput Mbah. Nah ini Mbah Santo kemarin saya juga dari sana. Tandangnya pun retak-retak nih Mbah. Saat ini apa tambah malah retak nih Mbah? Malahan? Walah, kayak nyumber nggih nika. Terus kejadian ngoten nika tahun-tahun winginane wonten? Nah, nek sing tahun iki nggih. Nggih. Dadi tu iki. Lha nggih, jan tasik tahun iki nggih. Tahun. Kulo nggih kaget nika ya Allah. Kados ngoten nika. Dhuwure malah. Oh, sing ndure wonten. Prijawa, kula malah mboten minggah. Lah sak deket no. Bleng no. Amblese niku. Amblese mulane ya sidange katut kae. Nggih nggih. Lah kula dugi sing radosane mbledak-mbledak niku langsung balik lah didek ngeten nak mbut-mbut ngeten. Mboten. Mboten wonten. Mbledak jemen. Amblese nggih. Heeh, lah ngene kok. Ngumpul ngene. Ya Allah. Nek temboke dipecet dadi loro no. Temboke niku nggih. Kalau namun kedap tuh mereka lihat piambak pedi. Ini kacang apa mbak? Elek kayu, elek kayu. Niki? Orang api pernah juga, wah ini jenis kita iya di pedap no ya. Kayu tahun nih gitu. Tahun. Kayu, wah oh, bolong jeruk lur. Ini kayu yang ikut banjir kemarin itu. Monggo mbak. Buat sahabat desa yang baru saja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal ya, salam rahayu dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Kayak ginilah sisa-sisa atau bekas yang terdampak banjir bandang kemarin itu lur. Hal ini janing ini ki di pagi hari ini. Bila banjir yang ngedeni ya. Buat dulur-dulur, dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Channel Lewong Desa di konten sederhananya. Nah, ini ada kayu juga, kayu sengon nih lho, enggak juga boleh ini kurang kayu bakar. Ada pepaya, tugel, pasir, wah kayak lho ini aku. Ada hujannya 2 hari 2 malam. Dan retakan tanah itu di bapaknya tadi yang cari pakan itu kena dampak retakan juga, katanya juga semakin bertambah meskipun 4 hari ini, oh semalam hujan yang 3 hari nggak hujan, tapi retakan terus bertambah dan ini lho apa itu bergerak tanahnya. Dan ini salah satu pohon aplokat juga yang terdampak bencana banjir ya, juga tumbang.
Oleh gedangnya suluh lho ini. Gedang Barlin. Nah, ini nyampe permukiman warga ya, sebelah situ atas kita naik. Ini pohon aplokat. Belum giling sungai ini, ya Allah, banyak banget korban ini lor. Tanaman, pertanian. Di banjirnya kemarin itu nyampe sini ya. Bocah desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu ya. Dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Di konten sederhana, konten pedesaannya ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa tahu kondisi terkini pasca bencana di kampung kulur. Saya tak naik ke atas, hati-hati. Dan tetap sandalan cepet. Bismillah. Wih. Nah, jadi sampai sini lho kemarin itu banjirnya. Tinggal di tengahnya dihubungi oleh bukit-bukit ya. Terima kasih banget buat hamba-hamba Allah yang telah membantu masyarakat Kali Tengah ya. Saya mewakili warga Kali Tengah mengucapkan matur suwun sangat, mudah-mudahan amal ibadah panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala serta niat tujuan panjenengan dijabahi oleh Allah. Ini ada pisang rojo sajen. Lah ini aku tanahnya subur lho. Berarti ngencepne sembarang urip ning kene. Disepurane lek bahasane beputan kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa. Karena ya sekolah SR dengan bahasa seadanya, dengan alat seadanya, dengan konten seadanya juga. Banan, gengge, oh niku plokate jenengan sing, oh gengge. Jadi plokatnya Banan ya, banjirnya sampai sini lho kemarin itu. Hampir mengenai rumah-rumah warga ya. Nah ini udah mepet banget. Bilang nggih. Dan waktu banjir iki kadhe segoro gimana? Bilang nggih. Tapi suarane nganu ageng nggih mboten Banan niku. Suarane lek di anu mic. Namung gemrutuk ngoten nggih. Nggih nggih. Kayak jam 3 pagi nggih, Bu. Nah, ibu dere lungo alon. Nggih. Lah ana iki tekan tak pisah ngambil. Nggih. Kae kok to kae tek kae sik. Kok kanthi rong web. Lembune nang pundi panggih? Kuwi, ning kono kuwi. Kuwi cerkendongan iki. Oh, cerkendongan iki. Kulon kuwi. Oh, nggih nggih. Jadi nek kene iki nek jelas iki lampu ku tampakne padang iki bari teko pinggir kene. Ya Allah. Ono iki padang kabeh. Kecuali nek gemeduk ya, Pak ya. Iki kan munggah dhuwur gedang iki. Mumpun munggah mriki. Nah, oke lho. Jadi air udah naik ini di atasnya pisang nih. Luar biasa banget banjirnya kemarin. Kono kandelku sak uwit, dhek iso kate loro. Kek pun wah niku plokate. Yo, gembele ora memper kembange saiki iki lho saiki nguling ning kali. Lha nggih. Dawane semene lene iki. Plokate niku. Ya Allah. Pane woe kuwi ora sedeng rong sak kok. Sak pang niku. Heeh. Sak pang gedhi lho. Agak-agak ini sampai saat ini katut banjir banjir pak. Berarti waktu nopo lembune Kelly ini kumung gak yang beriki kayak gini jam 3 nih ku jam 3 pagi lor. Jadi sapinya tersangkut di sini arah-arah dari kandang yang hanyut ada 300-an meter ya bunan 300-an meter, jadi udah hanyut nyampe sini baru dinaikkan di sini loh. Aku jam tengah tol ini bahkan tak usah neneng mahir. Oh tengah ini Mas Aldo Riko. Aduh kayak hutan kaca seperas ini kok gak? Ya aku mikirnya ini jelok karena kan pere sekolah dalam hibu erono. Gak. Kau pinggir jalanan kaya karo layu. Layu lho, layu ngetan ya. Tengah tiga nih kok. Jan ngeri. Wong tangi blas lek koyo tanuwe kene sak ora santai isuk.
sampai jam 5 ya sik padha tangi mbah nan nangis. Yo ngalah, mbah pur kok ra tangi, mur kabul basa tangi. Walah nene banjir gedhe kuwi mung kok ra tangi to le. Berarti Pak Mudin apa dereng tangi niku? Nggih, nggih. Aku sing mulya mlayu ngetan kula ndelok. Kula jam 6 nika nggih medale. Padahal mulai jam 3 lur. Jam 3 nggih ageng-agenge. Pas deres-deres e. Lha nggih. Jam anu wis mas jam 4 iki wis mulai banyu gede-gede ini jam 4. Jam sekawan. Mau subuh lur. Besar-besar. Jam 3 iki aku wis ora surak bengi. Lungu gemblutuk wis mlebu metu. Entrene banter gemblutuk ora umum kok. Gemblutuk niku. Rumah aku koyok wis nang kene, adatine yo nyenuk. Aku nyenuk unak-unuk ono. Lah alit gembrajak ngoten nggih? Heeh, nek dadi lek gluduk ngoten. Suara banjir. Nggih, nggih. Kayu tiga. Lah nggih, ageng-ageng niku nang tengah-tengah. Kayu pring sing kayu gede-gede kene nak tengah-tengah kulo digrajeni wong-wong ku. Kayu kelen keng dhuwur nggih. Heeh. Kono. Lugu nggih. Sing niku. Ya Mbah Jono kacang ini to kurukan. Iki mbiyen kanggo kanggo kono. Oh, mriko. Asli bali iki. Nggih, nggih. Iki tegale Mbah Kati Jemrono tegale dilem. Oh, sing mriki tasik tegel nggih, Sien. Oh, kalon. Asline mriko. Nggih, nggih. Sing teng lepen iki, sing dadas lepen. Jadi kayak gini lho sungai ini kondisine saat ini enggak banjir ya. Yes. Anteng-anteng tapi kadung belum banjir ngedeni nggih. Anu kan munggah tekan lepen. Nate? Omahe Mbak Sati kelinge apa? Hmm. Bebeke dumo nang iki kandang tak rono entek kelinge bebeke. Tahun pinten niku? Tahun pira ya, Mas? Tekan latar. Lali. Napa sing tasik gorong-gorong niku? Berarti 2012 menawi gorong-gorong iki sapiku kelepang niko nggih sak niki nur kono iki bapake adu ki mung anu karo mesak tak makanan setengah kintal kok jagung katut niku ya iki kemampun bebek karo mesak iki bebek katang iki kandane katut niki iki keli nggih nggih. Andang mriki berarti. Yo nggih iki nggih iki tumpukan tulang ngene iki. Ngene anu aku iki tak isek ngene nomor kono ndok ben pak iki yo. Niko nggih nganu dalu ngoten niku. Sore padang. Sonten tasik padang iki malam. Nggih nggih nggih. Dan omah rampak sak iki to iki. Nggih lho. Oke niki teko ngarepan dhek mulon. Wong oh, nggih. Iki nilar sungai tempat gitu kadu belum banjir. Padahal ini banjire lah airnya saking curah hujan niku nggih. Dari curah hujan yang terlalu deras jadi wis kayak gitu banjir. Dan ini sungai ini mengarah ke laut. Laut. Lha tak mereka nembah nuwun. Nggih, nembah nuwun. Nggih, nembah nuwun. Nah ini lho, jadi sapinya kemarin itu di sini ada sapi hanyut. Salam. Nge, mengke mawon. Jadi banjirnya itu kemarin naik ke sini lho, dan ibunya di situ. Nge. Wasabah desa matur suwun wektune doa terbaik kagem panjenengan semua. Kayak ginilah kondisi saat ini terkini di pasca banjir bandang, dan itu tadi kesaksian dari ibu yang melihat langsung banjir bandang lho. Ngeri ya Allah. Oh, lembune teng mriki. Iki ban gedhe teko kene. Heeh. Iki jan iki lek tok iki sapine. Oh, nggih. Lah, jan ngedeni pun mepet nggih. Lah nggih. Ini lho, udah mepet tembok jadi jan ngeri lho. Ya Allah. Niku keng banjir nggih. Nggih. Jadi nyampe sini banjir. Banyu,
Ya Allah, enggak bisa bayang nih waktu kejadian lho. Banyu itu kayak gini, jam 2:30 pagi ibu bangun. Ngeri. Ya Allah. Oke, sahabat desa. Pokoknya teruslah sebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada ya. Nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, mudah-mudahan semua barokah. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Matur suwun wekune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Pokoknya terima terus video ini. Saya akan update video untuk panjenengan kondisi terkini di Desa Kali Tengah.